Pemirsa, setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi pada minyak goreng kemasan, saat ini pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi pada minyak goreng curah sebesar Rp15.500 per kilogram. Namun apakah di pasaran harganya sesuai dengan HRD pemerintah? Kita akan cari tahu pemirsa. Meski Kementerian Perdagangan telah merilis Peraturan Menteri Perdagangan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah HET Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Namun ternyata di pasaran, seperti di pasar tradisional Sumber Kabupaten Cirebon, harga migor curah tidak sesuai HET Rp15.500 per kilogram, melainkan Rp17.000 per kilogram. Salah satu pedagang Juju mengatakan ia menjual migor curah Rp17.000 per kilogram dikarenakan harga dari agen atau distributor Rp15.500 per kilogram. Oleh karena itu, ia tidak bisa menjual migor curah sesuai dengan HET pemerintah. Sementara masyarakat umum tidak bisa membeli secara langsung migor curah ke agen, dikarenakan minimal pembelian di agen 10 kg. Meski demikian, stok migor curah aman dan pembelian tidak dibatasi. Sedangkan harga minyak goreng kemasan berbeda-beda tergantung merek, mulai dari Rp22.000 per liter. Rp17.000 ya? Ya, per kilo. Ini naik atau turun, Bu? Turun segitu tuh. Tadi kan jual 21, 22, 20, sekarang turun 17 tuh. Walaupun udah ada ketentuan dari pemerintah, ada HET minyak goreng curah, 15.500 per kilo, tapi di pasaran 17.000. Iya, masih tetap 17 jualnya. Kalau dari agennya berapa, Bu? Kalau dari agen 15.5. Dari agen 15.5. Iya. Ya. Di pasaran buat masyarakat 17. Meski harga migor curah saat ini tidak sesuai dengan HET Rp15.500, namun masyarakat tetap membeli migor curah untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan berjualan. Seperti salah satu pembeli, Ayu mengatakan, ia merasa keberatan dengan harga Rp17.000 per kilogram dan berharap pemerintah bisa menurunkan harga migor curah sesuai HET. Terus belanja minyak. Minyak, berapa nih sekarang harga minyak goreng? Rp17.000. Itu yang curah? Yang curah. Kan pemerintah udah netapin 15.5, keberatan nggak harga 17.000? Masih keberatan. Masih keberatan, mahal ya? Mahal. Kalau bisa sih 13.000, 10.000. Iya. Kalau yang bisa. Kemasan tuh berapa, Bu? Kalau yang kemasan, kalau yang 2 liter itu 50. Mahal juga ya? Iya, lebih mahal lagi. Itu kebutuhan untuk pribadi atau jualan? Buat jualan. Buat jualan aja. Diharapkan pihak terkait segera melakukan tindakan untuk menyesuaikan harga eceran tertinggi HET migor curah di pasaran, sesuai dengan peraturan pemerintah Rp15.500 per kilogram, agar masyarakat merasa ringan memenuhi kebutuhan pokok seperti minyak goreng. Lulu Uljana, RCTV, Cirebon.